sekarang Noji udah berubah kan. Sekarang Noji menjadi wanita hijab sesungguhnya. Pakai hijab aja cantik. Gimana pakai kain kafan? Iya Noji ya. Oke, what's up Facebook, Instagram, TikTok. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan seperti biasa, hari ini saya mau nge-reaction lagi video-video yang sudah kalian tag ke TikTok dan Instagram gua. Gua ucapin terima kasih banget buat kamu semua yang selalu setia nungguin gua upload, selalu setia dengan channel gua, selalu setia dengan konten-konten gua yang gak berfaedah ini ya guys ya, dan selalu nonton video-video gua sampai habis. Besti, gua ucapin makasih banget ya, terima kasih semuanya. Dan buat kamu nih ya yang suka nonton tapi belum subscribe, biarin aja, biarin kuburannya sempit ya guys ya. Jadi orang kok pelit-pelit banget, gak boleh pelit besti ya. Subscribe tidak bikin kalian miskin ya. Oke lah ya, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke video ini. Kenapa zaman gue dulu gak ada beginian gitu ya? Zaman gue burik-burik semua, kenapa ya guys ya? Dulu waktu gue kecil ya, cita-cita saya adalah menjadi seorang polisi besi. Tapi ketika melihat adek ini, cita-cita gue langsung berubah guys ya, menjadi seorang guru ya guys ya. Gak tau kenapa, kenapa? Pengen banget jadi guru gue sekarang nih. Bayi gonol. Ya Allah, itu bedaknya tebel banget ya Allah. Ini mama gak sih guys? Ih beneran mama guys. Setahu gua dulu yang sering dibedakin begini kalau mau ngaji bocah gitu, kenapa sekarang mama malah kayak bocah juga? Cobalah paimu ci aku. Cobalah paimu ci aku. Ya Allah ibu, ibu. Maka sesuai nama hantu. Hantu. Kunti. 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 Keripik. Betul. Keripik lagi. Keripik lagi. Oh iya benar benar benar. Keripik lagi ya. Benar. N jirlah keripik lagi. Jirlah keripik lagi. T apa tuh? Tai lah, masa keripik lagi? Tai lah keripik lagi. Lu yang tai, ya. Ini pasti beda nih. Gila. Keripik lagi nih. Keripik lagi nih. Terus kalau dari awal lo memakan keripik mulu, kenapa harus bilang gitu? Makan sesuai nama hantu, Kunti. Ya bilang aja memakan keripik ya, abang. Seharian makan yang berwarna biru. Coklat, bos. Bentar, bentar. Nih orang yang tadi ya guys, dia bilang seharian makan yang berwarna biru. Seharian makan yang berwarna biru. Coklat, bos. Lu buta warna lo, itu bukan warna biru anjir. Jingga. Next, cobain apa lagi? Coba nanti gak usah nyobain lagi, gak usah ya. Cukup ini konten yang terakhir lu bang ya, gak usah bikin lagi bang. Kelihatan guys, ini model hijab zaman apa? Coba deh ya, kenapa sih begini mbak? Bisa gak sih ditarik ke belakang dikit gitu jilbabnya? Gue juga dulu pernah guys punya kakel begini guys ya, hijabnya tuh kayak ke depan banget, kayak topi anjir. Gua nggak tahu motivasinya apa ya besi ya, pengen banget gitu ya gue tarik tuh jilbabnya ke belakang gitu, gue benerin gitu gini. Sayang nggak gitu cara pakai jilbab sayang. Hah, Allah ya Tuhanku, makin susah masuk surga ini hamba ya Allah. Ini apa namanya bos? Ini on gas. Apa namanya bos? Malah ngomongin jorok. Bang itu kompor gas bang. Hai, aku baru habis live, cuman sinyal di tempat aku lagi gak bagus. Jadi live-nya dilanjut besok lagi aja, oke? Okay? Sampai jumpa besok. Itu kenapa? Have a good night for you all. Thank you. Hai, aku baru habis live, cuman sinyal di tempat aku lagi nggak bagus, jadi live-nya dilanjut besok lagi aja, oke? Okay? Sampai jumpa. Bodo amat, mau lo nge-live, mau lo nggak juga, kalau bisa mah hapus aja akun TikTok lu. Kenapa sih? Kenapa nggak pakai HB lu itu kemana-mana? Astagfirullah, geli buat gue, sengaja banget ditongolin gitu guys ya. Lo pikir kita suka? Agak. Ha ha ha.
dia mirip GGS guys, ganteng-ganteng spesial. Seberapa jauh dia merubahmu? Jadi beneran guys, yang ngerubah cewek itu ya cowok gitu kan ya, pasangannya ya guys ya, dimodif sama pasangannya pasti biar begitu ya. Jadi buat kalian yang nanya gimana sih caranya biar berubah begitu, ya dikasih makan sama cowoknya, dikasih jajan, dikasih seblak gitu kan ya, nggak dikasih apa apa nggak bisa begitu guys ya. Makanya cari pacar yang banyak gitu ya. Fix ini gue udah gak dapet tiket surga ini guys. Please ya guys ya, kenapa di video ini banyak banget video orang beatbox? Kenapa? Gak usah ngetekin-ngetekin begini lagi, gue gak sanggup guys. Kasa belangka enggak, kasa belacan. Ini wah denyut jantungku berhenti. Siapa coba yang ngerti? Cewek yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirik berpekik doa yang pernah ku ucap surga tak menjawab. Cocok banget mbaknya buat gantiin Lesti Kejora ya mbak ya, sama Tiara Andini nih. Mana dia kalau nyanyi kupingnya begini nih, nih mau ajar lo eh? Inilah fungsi drone yang sesungguhnya guys ya. Lagi kenapa nggak pakai kamera HP aja ya, kenapa harus pakai drone terus dipegangin gitu, kenapa nggak biarkan drone-nya terbang sendiri gitu loh, kenapa lo ya Allah. Kok orang kok bisa sepede itu ya guys ya, yang modelan begini tuh ngejar nggak sih guys. Ya Allah, berlebihan tuh emang gak baik ya, kayak ngapain sih bang begitu bang? Bisa aja bang ya. Ngomong-ngomong di sana tahun berapa ya guys ya? Kayaknya masih tahun 2000-an deh. Di sini udah 2003 bang, bentar lagi 2024 gitu. Kayaknya di sana masih ketinggalan zaman, makanya ganti kalender bang. So-so bahasa India, memangnya tahu bahasa India? Aisyikirshiban mereka tuh mereka jahit pagel ya. Sawadikap nang mengle, kopi kapal awas sawadikap. Aca-aca, nehi-nehi mereka tuh mereka jahit di sanan di sarukan yo. Abuya, ishi besikya. Cala caya, 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 koi mili gaya tuh cume sara juga tau he, yara. Mekya akar. Aish, 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 shiba. Anan di balfir jak di sayo, mimi peribayang kari periduba-duba yo. Arasa, shiba. Cakep-cakep. Sengkle kotaknya. Di kira-kira mbaknya udah tahu belum sih guys anaknya begini. Ya Allah, Korea, Thailand, India, enggak tahu lagi apa tuh bahasanya tuh campur semua loh. Bentar. Takut dia guys, mau disuntik guys. Aku mau pegang nih. Masa jarum suntik doang takut sih. Takut aku, Pak. Lihat sini. Aduh. Aduh. Ya Pak, tunggu Pak. Kenapa, Pak? Aduh. Das. Kalau sama penjahat nggak takut, sama jarum suntik takut. Ya ampun, ampun. Mbaknya nyapa-nyapa. Apa itu tangannya ngapain, Mbak? Mbaknya nyapa-nyapa. Waduh, di jalan di motor, guys. Jasa CRT keliling mungkin ya, guys ya. Mbak, kenapa nggak melipir dulu aja, guys? Semua kenapa harus di atas motor gitu? Gak usah main begitu-gitu. Ayo pulang. Jelas
istrinya gak jelas guys. Tadi suruh pilih, giliran udah dipilih, udah gak usah kita pulang aja pulang. Om, kayaknya om harus mikir-mikir lagi deh ya. Seumur hidup lama om, harus nyari istri lagi om kayaknya om. Ah. Ibu ini kenapa bu? Bu, ngapain bu? Ya Allah, takut banget loh. Wah, astagfirullah. Mungkin ibunya lagi ngilangin sisa saus yang ada di mulut kali ini. Kita jangan seuzon. Kalau enggak, ibu ini lagi ngirim video ke Pak Lurah gitu. Astagfirullahaladzim. Asmara hancur, perubahan kita atur. Nah. Orang mah kalau lagi galau gitu, lagi diputusin, asmaranya hancur, berubah jadi glow up ya guys. Dia malah glow down now. Lagi deh. Ngapain lu pakai kutang segala lagi pakai HB ngapain? Ya Allah ya Robi, malah makin jauh ya guys ya beloknya ya. Bukannya lurus gitu kan ya. Astagfirullah. Bisa. Sayang. Bis. Ya. Tai. Nah. Woi, ngapain lu? Oh. Dilihat-lihat mirip Kang Sule ya guys ya. Nah deh, ini pasti suaminya lagi kerja guys ya, makanya dia joget-joget begitu guys. Dia lagi me time, besi me time. Kenapa sih Mbah? Mbah galau Mbah. Beneran galau deh guys. Pak, bude pecel mana sih Pak yang berani-beraninya menyakiti hati ibu? Astagfirullah. Anak muda kalah ini mah kalau begini mah ya. Nih orang ngapain sih? Tarian pengusir debt collector guys. Di sana belum merdeka kali ya? Tuh. Ya Allah, abang-abang ini. Ini pemerintah nggak mau ngirim mereka bah ke Gaza gitu kan ya, untuk menghancurkan Israel ya. Siapa tahu bisa gitu ya guys ya. Sedih deh guys. Kenapa? Ada kenapa? Adanya sedih mungkin karena nggak dikasih duit sama mama ya buat beli Kiko ya. Ya Allah. Semoga pas besar nanti dia nggak lupa dengan Sandi IG-nya ya guys. Udah kayak papan kerambol, maaf ya. Ya gimana ya, tapi ya seenggaknya dia sudah berusaha ya guys. Berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Nah guys, sekarang Noji udah berubah kan. Sekarang Noji menjadi wanita hijab sesungguhnya. Karena apa? Karena Noji sudah tunangan, sudah dilamar sama calon suami aku. Jadi aku sudah berjanji jadi wanita yang baik dan soleha buat kalian. Jangan lupa doain Roji ya. Gimana hijab Roji, bagus enggak? Pakai hijab aja cantik, gimana pakai kain kafan? Ya Roji ya, cobain deh. Hey, puff bayi gede makan.
ingat ya guys ya, kita bisa begini nanti asalkan uang belanja lancar, besti, dikasih terus tuh bininya buat belanja gitu kan, buat masak. Kalau ini yang gak lancar ya gak bisa begini lah ya, yeah. Tergantung uang bulanannya, besti. Kawasan wisata alam sumber. Ini ibunya siapa coba dia? Ini mungkin dia lagi candid kali. Candid sampai terjungkal gitu kan nih. Tuh. Ini pasti disengaja kan? Enggak mungkin enggak ini guys tuh. Oke, segini dulu aja videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu semua, bestie. Sampai jumpa di next video.